iklim mengancam masyarakat maupun perekonomian Indonesia dari berbagai aspek. Indonesia sangat rentan terhadap risiko perubahan iklim, khususnya bencana hidrometeorologi, dan termasuk salah satu negara di dunia dengan risiko tinggi mengalami bencana alam. Sebagaimana kita maklumi bahwa perubahan iklim adalah merupakan konsekuensi logis dari banyak hal, di antaranya disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami yang diamati secara periode waktu yang dapat dibandingkan. Kita harus memperkuat tata kelola lingkungan pedesaan meliputi tiga aspek. Yang pertama, ketahanan atas krisis iklim yang tengah menghinggapi kita global maupun domestik sampai di wilayah desa. Yang kedua, kita memperkuat desa untuk tahan terhadap bencana. Dan yang ketiga, pemanfaatan serta tata kelola sumber daya pedesaan yang lestari, yang sustainable, yang berkelanjutan. Saat ini banyak dana-dana dari pemerintah, dari APBN yang juga diarahkan untuk menanggulangi climate change. Tidak semuanya langsung masuk ke masyarakat, tapi ada yang melalui program-program dari kementerian pusat. Pesan utama yang kita peroleh dari paruh pertama pagi ini adalah dampak perubahan iklim itu sudah kita rasakan, dan pada saat yang sama kita juga harus melakukan upaya pencegahan atau mitigasi. Dan karena masyarakat ini adalah mereka yang paling terkena dampak, maka desa itu ada di lini ataupun garda paling depan.